Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel gua, Cilpas apa? Oke, pada kali ini gua bakal ngasih tahu kalian semua bagaimana caranya mengubah foto profil WhatsApp agar tidak terpotong, artinya menjadi full gitu. Dan di sini juga gua mau kasih tahu kalian semua tanpa aplikasi. Sekali lagi tanpa aplikasi, karena banyak sekali orang-orang yang mengubah foto profilnya agar menjadi full itu pakai aplikasi ya. Nah, di sini gua bakal kasih tahu kalian semua gimana caranya agar foto profil kita itu tidak terpotong tanpa aplikasi. Nah, misalkan di sini gua bakal contohin dulu, kita buka WhatsApp-nya. Kita pergi ke titik 3 setelan. Kita buka profil kita. Misalkan di sini gua bakal ubah foto gua. Contoh gua misalkan di sini gua bakal ganti pakai foto yang ini. Nah, maka otomatis foto yang kita jadikan untuk profil kita akan terpotong. Jadi seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, gimana caranya agar foto yang kita buat menjadi profil WhatsApp tidak terpotong, menjadi full? Kita kembali. Nah, di sini caranya cukup gampang banget tanpa aplikasi sama sekali. Kita buka galeri HP kita. Kalian buka foto kalian buka galeri HP kalian, lalu kalian pilih foto yang akan kalian jadikan profil di WhatsApp ya. Misalkan di sini gue bakal pakai foto yang tadi, yang ini. Nah, caranya cukup gampang banget. Kalian tinggal screenshot aja foto yang ini, foto yang akan kalian jadikan profil WhatsApp. Misalkan di sini gue pakai ini kan, kita screenshot. Nah, setelah terscreenshot, kita kembali, kita buka lagi WA kita, kembali, pilih galeri, tapi yang foto yang udah kita screenshot ya. Bentar, di screenshot ya. Yang ini kita pilih yang ini. Nah, maka otomatis foto akan menjadi full, tidak terpotong seperti yang pertama tadi gitu kan. Nah, tinggal kalian klik selesai kalau misalkan kalian mau ngubahnya gitu. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Kurang lebihnya gua minta maaf kalau misalkan kurang jelas. Semoga video gua bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.